Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? Come back with me with Ustazah Indah. We will learn about English. Halo anak-anak Ustazah, apa kabar semuanya? Semoga tetap keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, anak Ustazah, kembali lagi kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. We enter to the chapter 3. It's about the expression of obligation. Kita masuk bab ketiga tentang ungkapan keharusan. After you finish watch this video, I hope you can mengungkapkan, mengucapkan, dan merespon ungkapan yang berkaitan dengan obligation atau keharusan dengan tepat. But before we start our lesson, it's better to start with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan anak ustazah, before that, sebelum itu, sebelum kita masuk ke dalam pelajaran, nah, I want to share you ya sedikit penggalan ayat suci Al-Quran yang berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini, yaitu keharusan. Nah, judulnya adalah takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Dalam firman Allah disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah jalan yang mendekatkan diri kepadanya dan berjihadlah pada jalannya supaya kamu mendapat keberuntungan. Quran Suci Surah Al-Maidah ayat 35. Takwa adalah sebuah benteng setiap muslim untuk melindungi dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi setiap muslim yang taat melaksanakan perintahnya, pasti akan mendapatkan ganjaran kebaikan. Begitupun sebaiknya. Dengan bertakwa, seorang hamba akan selalu merasa cukup dengan rezeki yang diperolehnya. Alright students, telah dia sedikit penggalan suci ayat Quran yang berhubungan dengan pembacaan kita hari ini. Dan sekarang kita masuk ke topik kita, yaitu tentang obligation. Nah, seperti yang saya sebutkan di awal, obligation itu artinya keharusan atau kewajiban. Ya. Nah, ada dua kata yang penting akan dipakai untuk mengatakan keharusan. Yang pertama adalah, the first one is the word must. Must. Harus. Yang kedua adalah have to. Have to. Yang artinya juga harus. Dua-duanya ini adalah harus. Bisa kita pakai must. And we can use have to also. Nah, ada sedikit yang Ustazah mau bagikan, yaitu perubahan bentuk kata have sesuaikan dengan subjeknya. I have, you have, she has, he has, it has, we have, they have. Nah, seperti kita tahu, perubahannya itu terletak pada orang ketiga tunggal, yaitu she, dia perempuan, he, dia laki-laki, dan it untuk benda dan hewan. Berubah menjadi kata has. Seperti contoh berikut ini, we must listen to our parents' advice. Kita harus mendengarkan saran orang tua kita. Subjek we diikuti must, lalu kata kerja. Nah, selanjutnya, contoh yang lain, you must be patient and calm down in facing this problem. Kamu harus sabar dan tenang dalam menghadapi masalah ini. Subjek you diikuti must, diikuti kata kerja be. Ya. Selanjutnya contoh yang ketiga. I must go to bed earlier tonight. Saya harus pergi tidur cepat malam ini. I diikuti word must, kata kerja
kata bantu must, lalu diikuti kata kerja go. Contoh lainnya, I must call my mother now. Saya harus menelpon ibu saya sekarang. Ya. Contoh yang lainnya dengan memakai have to, we have to wear uniform at school. Kami harus memakai seragam ke sekolah. Subjek we diikuti have to, ingat ya ada to-nya. Have to lalu diikuti kata kerja wear. Contoh lainnya adalah the students have to arrive at school before 7 a.m. Murid-murid harus tiba di sekolah sebelum jam 7 pagi. Oke, itu dia ya. The students diikuti have to, lalu diikuti arrive sebagai kata kerja. Nah, sekarang Ustazah mau membagikan beberapa jenis ungkapan keharusan. Yang pertama adalah ungkapan obligation pada waktu saat ini. Obligation in the present. Nah, pada waktu sekarang. Ini gampang dia, hanya menggunakan have to atau must. Ya, I have to finish my work before this evening. Saya harus menyelesaikan tugas saya sebelum sore ini. Ya, subjek I diikuti have to, diikuti kata kerja, finish. Lalu kalau kita mau menggunakan must, I must see the doctor soon because I don't feel well. Saya harus ke dokter karena saya tidak enak badan. Ya, subjek I diikuti must, diikuti kata kerja see. Nah, perbedaannya adalah pada obligation in the past, keharusan yang diungkapkan pada waktu yang sudah lewat atau waktu lampau. Nah, have berubah menjadi had karena bentuknya adalah kata kerja bentuk kedua atau verb to. Have berubah menjadi had. I had to work extra hours to pay my bill. Saya harus had to. Saya harus bekerja sampingan untuk membayar tagihan saya atau biaya hidup. Ya. Subject, I diikuti had to dan diikuti kata kerja. Nah, ini ceritanya masa lampau nih. Dia mungkin ceritanya dulu saya harus kerja sampingan untuk mendapatkan atau membayar tagihan atau biaya hidup. Ya, ceritanya dulu, itu yang sudah terjadi. Nah, selanjutnya adalah yang ketiga, kalau tadi present, waktu saat ini, pas, waktu lampau. Nah, sekarang kita ke future, waktu yang akan datang. Contohnya adalah, I'll have to borrow money. I'll merupakan kesingkatan dari I will, saya akan. I will have to borrow money. Perbedaannya hanya di kata will-nya aja atau I'll, ya, disingkat I'll. Akan. Saya akan harus meminjam uang. Ya, jadi belum kejadian, cuman dia punya rencana, dia harus meminjam uang. Nah, itu ya ceritanya. Ada present, past, dan future. Itu dia ya. Nah, coba sekarang kita baca dia. Menjelaskan tentang obligation. This dialogue is between Henny and Rina, antara si Henny dan Rina. Okay, I will read first and you listen. What time is it now? Jam berapa sekarang? It's 3 o'clock. Jam 3. I must go home now. Saya harus pulang ke rumah sekarang. Why are you in hurry? Kenapa kamu buru-buru? I have to cook for dinner. Saya harus masak makan malam. My mother told me to cook soup this afternoon. Ibu saya memberitahu saya untuk masak sup sore ini. Why doesn't she cook? Kenapa dia enggak masak? She must take care of grandmother at hospital. Dia harus merawat nenek di rumah sakit. What happened to your grandma? Apa yang terjadi dengan nenekmu? She is okay. Dia baik-baik saja. She was just too tired after traveling. Dia hanya terlalu lelah setelah travel.
She must take bed rest. Dia harus istirahat. That's right. She'll leave the hospital tomorrow morning. Ya, benar. Dia akan meninggalkan rumah sakit besok pagi. Nah, di sini ada yang ustazah underline, ustazah garis bawahi. Nah, inilah contoh dari penggunaan obligation, the expression of obligation. Ada kata must, have to, ya, jadi ya. Polanya sama, subject diikuti must atau have to, diikuti kata kerja untuk menyatakan keharusan. Oke, anak-anak, itulah dia. Semoga kamu paham. I hope you can understand. Now, we continue to the quiz 7. Quiz yang ketujuh, ya. Do the task writing in your LKS book page 18. Kerjakan tugas writing yang ada di buku LKS kamu halaman 18. Okay, student, that's all the lesson for today. I hope you can understand. If you have any question, please ask me. See you next week. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.